Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi sama Diri Min. So, hari ini kita akan buat cara ganti alat pemotong gajah ini. Kita ganti pisau pemotong gajah ini. Cara dia sangat mudah. So, buat teman yang baru, silakan subscribe. Dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Okey, langsung saja kita ganti mata pisau pemotong gajah dengan mudah dan cepat. Okey, ini adalah alat pemotong gajah. Yang maksud adalah kata. So kalau mata yang ini rosak, teman-teman boleh tukar je. Tukar yang ini saja, mata dia saja pun boleh. Ataupun teman-teman tukar sekali sini ya. Teman-teman buka di sini. Cara buka dia, teman-teman usahakan buka je. Okey, seperti ini. Okey, kalau sudah terbuka, ini adalah tempat minyak. Kalau sudah terbuka, teman-teman usahakan yang ini buka yang baru. Adapun teman-teman boleh buka di sini. Okey. Kalau sudah tukar mata dia, teman-teman usahakan pasang balik seperti ini. Pasang je pelan-pelan. Okey. Itu cara tukar mata pisau pemotong kaca. Okey. Kasih ketat kuat sikit supaya minyak dia tidak turun lewat sini. Kalau turun minyak lewat sini, dia berarti bocor lah. Dia sebab di sini ada satu karet dia. Ini karet dia. So minyak dia kita isi sini. Okey. Kalau teman memotong kaca melihat video saya dari awal, pasti teman sudah faham cara mengisi minyak di alat pemotong kaca ni. Ini bermaksud kata ya. Okey, teman ikat ya. Untuk pemotong kaca teman usahakan kasih ketat agak-agak dalam separuh seperti ini. Ini sudah okey. Yang ini teman boleh buka juga ini untuk teman cabut mata ini. Okey. Ini keluar masuk dia. Okey. Tukar ini saja pun boleh. Tukar ini saja pun sangat murah. Okey. Ini adalah bentuk daripada kata ataupun alat pemotongan kaca yang mudah dan simple untuk teman gunakan. Jika masih ada saran atau pertanyaan atau kurang jelas, teman boleh komen di bawah. Cara tukar atau ganti mata pisau pemotong kaca atau glass cutter. Okey. Bentuk dia seperti ini. Ini harga dia. Untuk harga cutter ini sangat murah. Untuk harga cutter ini sangat murah, teman boleh dapatkan di kedai-kedai tempat jual kaca atau aluminium. Okey, teman-teman boleh buka sini pun boleh. Okey, ini bentuk dia. Ini harga dia dalam RM35,000. Ini mata dia atau mata pisau pemotongan kaca. Okey. So, mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video selanjutnya.